Bagus sekali. Perlu diketahui pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, mungkin bertanya-tanya, apakah rumus ini harus selalu demikian? Ya, harus 1-1-1-3-2-1. Apakah harus demikian? Jawabannya adalah tidak. Justru saya akan melatih, kalau pemirsa semua itu menyaksikan dari awal acara, ya, dari episode pertama itu rumus, ada yang rumus beraturan, ya, sekarang masuk pada rumus tidak beraturan. Nanti lama-kelamaan rumus ini dihilangkan, yang disebut dengan rumus mandiri. Jadi tanpa mengetahui rumus-rumusnya, tapi sudah masuk feeling sendiri. Ya, oleh karena itu banyak-banyaklah berlatih. Ya, silakan satu lagi untuk latihan ini. Adinda Nazila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hati-hati, rumus satu. Datar ya. Alam tara kaifa fa'ala. Nafas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagus, tiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bagus. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Ya, bagus. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, bagus sekali ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah surat Al-Fil, tadi surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, kita review dari Al-Fatihah kemudian surat Al-Fil bersama-sama ya. Yuk, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya nomor satu, lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nomor satu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, indah bukan? Ya, insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan pada acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Baik, kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna.
warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Wabarakatlanan Jupan Tua dapat manam Jupan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama Nahawan. Irama Nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.